Beginilah suasana terkini panggung utama seleksi tilawatil Quran Nasional ke-25 di Jalan Rahadi Usman Pontianak, Kalimantan Barat. Sejumlah pekerja mulai membenahi tenda untuk tamu dan para penonton, seperti memasang karpet dan menambah hiasan kain. Menurut Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, persiapan telah rampung di atas angka 95%. Seluruh lokasi lomba dipastikan hanya tinggal penyelesaian akhir atau tahap finishing, termasuk infrastruktur pendukung bagi para peserta. Besok sudah mulai pendaftaran, ini tamu sudah datang nih. Jadi tanggal 27 mulai pendaftaran di PCC, terus ada pawai ta'aruf, nanti tanggal 28, 29-nya ada pembukaan stand pameran, malamnya pembukaan STG, terus perlombaan. Sampai tanggal penutupan tanggal 5. Nah, persiapan sekarang sudah di atas 95% lah, tinggal finishing-finishing kita ini siapkan. Sejak tanggal 27 Juni kemarin, peserta dari berbagai daerah telah melakukan registrasi. Pembukaan sendiri baru akan dimulai pada pukul 7 Sabtu malam. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.